Hello guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini mau ke ini apa namanya? Mau ke Lembang. Aduh, lupa namanya. Oh iya, Boxing Villa. Sekarang jadi mau sewa dulu, mau ngasih DP. Kalau dari fotonya itu luas, ada apa ya, bisa masuk lah 10 mobil mah, soalnya ya emang luas parkirannya. Oke, ini baru sampai ujung Perum, baru masuk ujung Perum, masih lumayan jauh. Masjid jomblo. Wah. Oh, macet deh. Sempit jalannya. Ya, sekarang udah sampai pasar Gembrong. Di sini lumayan ramai, nggak pernah sepi kalau di sini, guys. Ini nggak pernah sepi, ya rame terus kayak gini. Ini macet di depan nih. Mantap. Oke guys, baru sampai Cicahem. Tengah perjalanan lagi, mungkin ya. Ya tengah perjalanan lagi. Soalnya kan lumayan gitu, lumayan jauh dari rumah sampai ke Lembang lumayan jauh. Oke, masih hijau kan? Masih hijau kan sih? Gak tau dah. Gak nyala soalnya. Sekitar 4 kilo sampai 5 kilo. Oke, bagi kalian yang belum subscribe dulu channel ini, di like, komen, terus di share juga ya. Oke, kita belok kanan sampai sini aja ya. Wow, macet guys. Ternyata macet. Sekarang kita buka dulu ke jalan, ke Lembang ya. Mau menuju Lembang. Bagi kalian yang mau tahu PPJ itu kayak gimana, PPJ itu luas guys. Kirain gua tuh PPJ itu kayak sama kayak BIP gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata ya gede guys. Bagi kalian yang pengen tahu PPJ kayak gimana, nih gue liatin parkirannya aja, wah itu udah sampai berapa ratus mobil. Ini PPJ nih. Nah ini PPJ. Ini tuh baru apa namanya, baru pinggirnya doang, belum sama depannya ini. Ini bagi kalian yang mau parkir motor di sini maksudnya. Ini masih pinggirnya ya guys. Nah belum ini nih. Nah ini depannya nih. Nah ini tuh depannya. Gila luasnya kayak gimana nyampe sini. Ini parkiran. Nah mau nyampe situ guys. Nih. Oh, malah PPJ tuh kan di sini masih ada lagi parkiran tergede. Luas luas. Kita ambil kanan guys, supaya agak lebih cepat juga. Sama aja sih sebenarnya, mau ke kanan mau ke kiri ini mah hitung-hitungan kita aja. Kalau ini agak muter, kalau ini agak
gagal. Soalnya agak keras juga tadi ngomong. Kita tinggal lurus terus. Lagi ke Lembang ini ya. Ada cewek lagi, guys. Halo, Teteh. Hai. Cantik, guys. Jadi nggak apa-apa ngeliatin cewek-cewek cantik. Namanya juga cowok ya, nggak harus lihat cewek cantik gitu kan. Buat sekarang kalau macet gini kita mikirnya gitu ya. Tapi hitung-hitung guys. Kalau nggak kosong ya nggak nikung. Oh, di sini ada operasi. Ada operasi. Nah, kan? Ada operasi, guys. Nah, kalau misalkan kalian ke Lembang, hati-hati daerah situ. Karena di daerah situ tuh gak ada razia kayak gitu tuh. Gitu loh. Soalnya ya pertama polisinya emang sedikit. Kan jarang-jarang gitu razia sedikit. Kalau sedikit itu kan rata-rata banyak sekarang tuh pungli ya, terus pungli ya. Nah, ditakutkan tuh pada itu yang gue takutkan. Polis-polis Indonesia itu sekarang banyak yang pengurinya, guys. Dan balik lagi ke bahaya loh guys kayak gini. Udah mau jalan raya, gua dari contoh ya. Emang lebih hepan aja, gabut soalnya di rumah. Ini kebetulan aja ke Lembang. Kalau malam gini ya gak akan kayak gini-gini kan, asli serius. Sekarang udah di Pamus. Ya Pamus. Yang menuju Pamus, main sini aja. Soalnya rame juga lumayan di sini. Ini farmhouse yang di sebelah kanan. Ini parkirnya. Ini farmhouse-nya ya. Ini ada yang bangunan, guys. Sampai sekarang. Tinggal kita belok ke kiri. Dia ke kiri kalau nggak salah nih. Kita kabarin tahun dulu mungkin ya sekarang. Teman itu sudah sampai mana? Ini pemir. Ini enak. Enak nih.
sama kapten. Dulu ya guys ya, nanti guys, jadi gue baru balik dari Lembang. Sorry, vilanya mungkin gak ke-record soalnya tadi habis baterai dan sekarang baru balik gue. Oke, untuk kalian mungkin videonya cukup sampai sekian aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sekarang kita balik dulu ke rumah. Membelok aja kali ya. Woi, kencang juga. Semoga ada video-video yang menarik lagi. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.